Oke, pagi ini Pasar Tugu udah terang benderang nih. Udah 6:30 soalnya, 6:25. Kita mau cari-cari dulu ayam. Banyak yang di pinggir jalan gini ya. Tapi nggak apa-apa, seru. Kacang panjang. Mana masnya? Sama daunnya, Mas. Daunnya berapa? Segar-segar ya. Melinjo ini, genjer ini. Masih ada juga yang jual genjer. 4,5 ya. Melinjo, daun melinjo. Ini apa nih, mantang. Jagung nih, kates nih, lagungnya kates. Pare, jagung. Nih, kalau belajar di Pasar Tugu itu, di pinggir jalan pun gak ada tuh buah-buah kayak begini. Apel sama apa itu. Sama apa itu, buah apa itu ya, lupa pun. Udah dikemas itu. Nah, ini kita mau ke terong. Terong. Oh, nyayur lo deh. Daun bawang ini. Jagung. Bu, ibu punya siapa? Oke, nanti kita lanjut lagi sana. Oke, berikutnya beli tahu. Lontongnya segar-segar ini. Tahu tempe kecambah. Pasar utamanya itu yang ini gitu. Cuman dia lantai 2-3-nya kosong. Orang senang di bawah begini nih. Hiruk pikuk seru. Hiruk pikuk pokoknya. Motor juga masuk semua, itu gang-gang begini. Beli kemiri nih, kemiri. Gula arennya. Ini apa ya? Ketumbar nih. Tumbar. Ini bumbu apa, Bu? Dalam bumbu komplit. Bumbu cangkep, mau masak apa aja. Kalau yang itu kan bisa-bisa. Ladanya di? Ini. Oh, lah. Yang ngarep ora ketok, Bu. Ini lada. Tak terasi yang itu, Bu. Yang 99. Kenapa meleh? Iku karo anu beda dalem sing durek. Niki. Benten, enak iki. Oh iya, yang biasa. Nggih. Kenapa meleh? Ya ya kayak. Campur? Oh ini. Kombe terasi 99 yang enak ya. Nggih. 1 kilo. 50. Uang bombay 1 kilo 50. Iya, ini makannya rasi tetuku. 50. Ciri-ciri kan. Kilo ya? Berapa lagi? 2 lagi kali ya. 48 kali rola 60. 68 nggih. Kali terasi. Hebat ibunya, enggak pakai kalkulator, cepat gitu nih ya. Ibu-ibu kalau masalah duit tuh cepat. Cepat ya. Nggih. 68 kali
berikutnya beli pete. Oh, 5 ribuan. Bulat-bulat. Bayam. Oke, ini di lorong masih bagian depan nih, di bawah. Ramai ya. Mantap. Seperti inilah pasar Tugu. Jam 6:30 lebih. Sampai jam 7 nih. Merahnya aja ya. Saatnya cari ikan asin. Oh, macam-macam, banyak benar macam. Ini kayaknya warung khusus ikan asin nih. Ini 1/4 berapa tadi? 25. Berarti sekilo 100. Ini ikan gabus ini. Ikan gabus. Oh alah. Kegedean tukeran. Seperempat, kalau sekilonya 100, tapi enak ini, kan gabus ini enak. Bapaknya lagi ngupas nangka. Berikutnya cari jipang. Untuk lengkap sayur lodeh. Ada siputnya. Tuh. Iya, itu kadang begitu memang. Udah itu. Tiga aja. Wih. Pare. Nangka. 10 ribu. Oke. 10 ribu. Masuk sini aja. Enggak usah pakai plastik. Enggak pakai plastik. Bulunya enggak begini cantik tuh. Ini tak berapa, Ki? Aku 14. Ini enggak pakai nangka ya? Enggak. Oh. Ini wajib sama tape itu 5 ribuan, dapat segitu banyaknya ya. Dua itu. Atur nuwun. Oke, kita tinggalkan lorong ini. Tuh. Kue-kue kering. Oke, kita balik arah sana lagi. Ke arah jalan Ayam Buruk. Kami udah di luar nih, tadi dari dalam sana. Udah jam 7. Tuh, mataharinya udah mulai meninggi. Ya. Ikan. Separuh untuk parkir motor deh. Sekarang beli cabai dan tomat. Dapur petan apa yang terawih kan? Yang itu loh. Siti bae mbak, Siti bae. Campur. Ini ada apa ini kayak gini nih? Apa ini ya? Uwi apa ya? Uwi. Tiga lah. Kita beli nanas kupas. Tuh stoknya masih banyak tuh. Oh, lagi kupas-kupas. Tuh bikin koktail. Oke, hari semakin terang. Jam 7 nih. Balik kayaknya udah. Rame ini motor. Oke, ini suasana malam di Jalan Gejah Mada, Bandar Lampung. Hari
Selasa 11 Juni 2024 jam 7.50 menjelang jam 8 ya. Saya mau berburu kuliner, gue makan malam sini. Pengennya sih mau mie apa itu, mie kalong, tapi kok jauh amat ya. Kemarin kan baru nyobain yang mie rebus, ini pengennya mie goreng, tapi karena jauh kita sini aja deh, besar tugu aja. Ini flyover ke arah Jalan Antasari sana. Kita ke kiri aja nanti, besar tugu. Situasi besar tugu kalau malam masih rame dia, hidup. Tapi gantian ini pasar buah nih. Kalau pagi kan ikan lah, sayuran, macam-macam di sini. Ini sekarang buah lagi banyak itu, jeruk, mangga, semangka, sawu, ya ada sawu juga tuh, melon biasalah ya. Duku kosong dah. Ini kemarin makan di sini nih. Ayamnya Mas Ari nih, ayam apa? Mie ayam. Mie ayamnya Mas Ari. 13.000-an. Kita mau ke yang Mas ini aja nih, Mas Budi ini buka enggak ya? Mas Budi ya buka, buka. Kita tinggal cari belokan dulu ya, muter dulu itu. Berbalik.